Jadi papa merestui. Dan kamu Tam, kamu harusnya tahu diri. Kalian berdua kan udah bikin surat perjanjian. Jadi ingat itu. Oh ya, Mike, saya juga udah bawa beberapa resep menu yang bisa kita coba untuk dijual di sini. Kok Jeffrey tiba? Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih 14 Juni hari Rabu tahun 2023 malam ini. Novia perlahan-lahan memasuki jebakan Mike untuk membalaskan dendam pribadinya terhadap keluarga Wardana, khususnya Jeffrey. Hal ini tentu saja dipicu masa lalu Mike yang pernah disakiti Kak Jeffrey. Pak Arjuna pun semakin geram karena tahu tindakan Kak Jeffrey dan hal itu sangat membahayakan. Tami pun semakin merinding ketakutan jika memang hakim terus merangsaknya untuk menikahinya karena Bu Indri semakin kepo. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Nah, pada episode malam ini kita bisa pastikan ya, pada ending episode semalam di mana terlihat Kak Jeffrey yang berusaha bicara sama Bu Astrid. Sementara itu akan terlihat adegan lanjutan di mana Novia bersama Mike seperti bekerja sama dan terlihat didampingi Bu Esti juga. Padahal secara perlahan-lahan dan Novia pun tidak sengaja dan tidak mengetahui bahwa yang terjadi adalah dirinya dijebak oleh Mike, di mana Mike mempunyai dendam pribadi terhadap Kak Jeffrey. Terlihat memang dalam adegan semalam ya, bahwa Mike begitu berangasan memukul Sansak dan terlihat di mejanya penuh dengan artikel-artikel Kak Jeffrey. Tentu saja hal ini memang bertolak belakang ya dengan point of view atau sudut pandang Novia terhadap Mike, di mana terlihat Novia pun pada episode malam ini malah membantu membuatkan makanan-makanan ataupun keahliannya dalam makanan untuk membantu penjualan Mike karena Novia mendengar ada debt collector yang menagih. Dan sepertinya kita bisa tahu ya bahwa kehadiran Mike dalam kehidupan Novia yang renggang dengan Kak Jeffrey bukanlah kebetulan semata. Dan juga saat debt collector-nya datang memang disengaja diatur oleh Mike agar Novia mendengar dan merasa terenyuh dan membantu Mike. Itulah yang diinginkan Mike, di mana Mike ingin merebut kepercayaan Novia dan juga merebut hati Novia dari Kak Jeffrey. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, Jeffrey ataupun Mike ini pernah bercerita bahwa istrinya pergi karena ulah bisnis. Dan kita bisa pahami bahwa dapat dipastikan Mike ini adalah korban dari tangan gurita Pak Arjuna yang menguasai bisnis. Entah apa alasannya, tetapi yang pasti Mike ini benar-benar dendam dan dia menjalankan rencana balas dendamnya dengan menggunakan Novia. Lihat Mike memang benar-benar tidak terlihat jahat sama sekali ya di depan Novia, dan bahkan terlihat begitu gentleman dan seolah-olah tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Novia. Dan pastinya Mike akan berusaha menumbuhkan rasa suka Novia ke dirinya. Sementara dia sadar Kak Jeffrey, suami Novia, sedang jauh dari Novia. Nah, terlihat juga dalam episode malam ini ya betapa Novia bersungguh-sungguh membuatkan makan-makanan ataupun resep-resep rahasianya yang sudah terkenal enak itu agar bisa berjualan di tempat Mike. Tentu saja tujuannya bukan untuk membantu dirinya sendiri untuk Novia ya, tapi untuk membantu Mike di mana penjualan daging di tempat penjualan daging Mike itu sepi. Terlihat juga Novia pun begitu maksimal dan bahkan Bu Esti pun turut membantu dari usaha Mike. Hal ini terjadi sebagai balas jasa ya, karena kan Novia sudah ditolong oleh Mike. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui nanti di beberapa episode selanjutnya, bahwa penjahat yang hendak menculik Novia di supermarket itu adalah orang suruhan Mike. Tetapi itu nanti ya. Episode malam ini akan terlihat memang Novia yang betul-betul fokus banget membantu penjualan Mike. Dan setelah Novia selesai memasak pun, beberapa pelanggan langsung datang. Dan pelanggan ini tahu karena Novia memposting masakannya dan lokasinya. Sehingga fans Novia yang ternyata cukup banyak langsung mengunjungi toko Mike. Dan toko Mike pun akan jadi ramai berkat bantuan Novia. Hal ini tentu saja membuat Mike begitu bahagia dan sangat berterima kasih. Dan Novia pun ternyata senang bisa membantu Mike, di mana Mike di mata Novia adalah laki-laki yang baik dan pernah menolong nyawanya.
Hey Novia, kamu lebih baik berhati-hati ya, karena tidak ada seseorang yang baru kenal langsung begitu baiknya dalam dunia nyata. Tetapi kan ini dunia sinetron ya. Terlihat Kak Jeffrey pun yang memang tahu bahwa ada peristiwa penculikan terhadap Novia tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang sampai episode malam ini pun Kak Jeffrey dan orang suruhan Pak Ben belum tahu keberadaan Novia ada di mana. Mereka hanya tahu ada di Lembang, tetapi kan daerah Lembang itu besar sekali. Dan terlihat juga dalam episode malam ini ya, Novia begitu bangga karena hasil-hasil masakan, resep-resepnya dan ilmunya dalam dunia permasakan bisa membantu orang, apalagi orang yang telah menolongnya, di mana Novia benar-benar sangat bersyukur sekali kehadiran Mike ada di situ. Kalau saja Kak Jeffrey tahu ya, dapat dipastikan juga Kak Jeffrey suatu saat akan tahu, tetapi kita juga bisa menduga bahwa Kak Jeffrey tidak akan tahu siapa Mike ini. Yang pasti semua itu adalah ulah Pak Arjuna, di mana dapat dipastikan pasti Pak Arjuna yang membuat keputusan sehingga membuat Kak Mike ini benar-benar hancur hidupnya. Usahanya hancur, istri dan anaknya meninggalkannya, dan Mike yang sedemikian stres menyalahkan Pak Arjuna, keluarga Wardana, sehingga Mike pun ingin membalaskan dendamnya ke Arjuna Wardana, tetapi dia tahu hal itu sangatlah sulit, sehingga Mike pun memanfaatkan. Dan saat tahu Novia menjadi istri dari Jeffrey, Mike pun langsung melancarkan rencananya, dan akhirnya terjadi. Perlahan-lahan Novia mulai masuk jebakan Mike yang begitu rapi, dan tidak disangka ya hal itu ternyata jebakan. Bahkan Bang Tanaka dan kaum Genov pun benar-benar tidak menyangka jika tidak ada adegan Mike menendang ataupun memukul Sansak dan terlihat foto Kak Jeffrey, mungkin kita akan berasumsi bahwa Mike ini adalah karakter yang baik. Sangat menakutkan ya untuk hubungan Genov. Sementara itu dalam cerita Tami dan Hakim, di mana terlihat Bu Indri yang episode semalam menolak keras dan meminta Tami untuk ingat dengan perjanjiannya, terlihat membuat Tami jadi begitu ragu sekali. Selain omongan Bu Ivanka yang mengemukakan bahwa kenyataannya nanti jika memang Tami menikah dengan Hakim dan Hakim membawa Tami menjauh ke luar kota agar tidak dikunjungi Bu Indri, benar-benar itu hanyalah mimpi, karena yang pasti Hakim itu pasti akan menuruti kemampuan Tami. Tetapi jika bertemu dengan Bu Indri, Hakim langsung loyo. Hal inilah yang membuat kita jadi geram ya dengan Hakim si Kimpret ini, di mana dia selalu merasa yakin, tapi kalau ketemu Bu Indri, walaupun sudah menikah, sudah dewasa, tetap saja nurut seperti anak kecil yang mau disuapi makannya. Hal inilah sebenarnya ya kita bisa melihat dari sorot mata pandang Tami, di mana Tami benar-benar merasa ingin sekali agar Hakim melakukan sesuatu sehingga membuat dirinya yakin, tetapi Hakim tidak melakukan apa-apa. Dia hanya membulatkan tekad di mulutnya saja, berkata, "Saya akan menikahi kamu, saya akan menikah dan kita tinggal jauh dari ibunya." Tetapi kenyataannya, cemen. Hal inilah yang membuat Tami jadi ragu ya, apalagi dengan dibarengi omongan Bu Ivanka yang bilang bahwa jika kamu menikah dengan laki-laki, kamu juga harus menikah dengan keluarganya. Hal itu maksudnya adalah supaya kamu harus bisa berdamai dan mengambil hati keluarga Hakim. Dan seperti yang kita sama-sama tahu, Bu Indri tidak akan pernah mau berdamai dengan Tami. Hal inilah yang membuat Tami berada dalam keputusan dan situasi yang sangat pelik, sehingga Tami pun berusaha menghindari Hakim untuk sementara waktu. Hakim pun yang tahu memang peristiwa omongan Bu Indri terhadap Tami itu sangat menyakitkan dan sangat mendadak, membuat Hakim berusaha untuk mendekati Tami terus dan meminta Tami memaafkan ibunya. Tetapi Tami memang sudah tidak sakit hati lagi, tetapi dia sadar saat dia menjadi nyonya Hakim, menjadi istri Hakim, maka perbuatan atau penyudutan dari Bu Indri terhadap dirinya yang selalu bilang pelakor-pelakor dan pelakor akan terulang kembali. Tami tidak mau hidupnya setelah berkeluarga bersama Saskia seperti itu disalah-salahin Bu Indri terus. Tami pun memang tidak berani juga ya, tidak ingin juga bilang ke Hakim bahwa dia harus memutuskan hubungan dengan ibunya. Karena jika Tami berbicara seperti itu, Hakim putus hubungan dengan Bu Indri, maka Hakim akan menjadi anak yang paling durhaka. Dan Tami sadar betul, Hakim sangat menghormati kedua orang tuanya. Hal inilah yang dirasa Tami, sebenarnya dia bangga ya, anaknya
Bu Indri ini memang penurut, tetapi sebagai suami tidak boleh seperti itu. Karena bagi seorang suami, bagi seorang hakim seharusnya, jika menikahi Tami, Tamilah yang menjadi ratu di hatinya, bukan Bu Indri. Tapi kan kita sama-sama tahu ya, hakim gak boleh jauh dan tidak bisa jauh dari ibunya, karena ibunya akan langsung kepo. Bila memang hakim berusaha tinggal di Medan, di Kalimantan, atau dimanapun, Bu Indri akan menyusul dan memarah-marahi Tami lagi, dan langsung merebut Saskia. Rupa-rupanya hal inilah yang membuat Tami jadi bertepuk sebelah tangan ya, dengan keinginan hakim. Semakin seru episode malam ini. Saksikan saja ya episode terbarunya. Terima kasih dan sampai jumpa.